itu seru ya kalau lihat ada banyak sinterklas jalan muterin kota, dan bukan hanya mereka cuma jalan aja, tapi mereka juga bagi-bagi kado di sana. Iya, tapi bagi-bagi kado mereka nggak bawa karung yang nggak kado ya, soalnya agak bahaya juga karena naik motor ya. Iya, oke, ya pemirsa, para pembuat perangkat elektronik terus melakukan inovasi untuk menarik minat konsumen agar mereka membeli lagi produk mutakhir. Iya, belakangan muncul berbagai gawai bentuk baru seperti tren layar lipat dan layar ganda. Namun apakah tampilan baru ini kemudian bermanfaat bagi penggunanya? Berikut liputannya. Agar lebih menonjol di antara perangkat seluler masa kini, pabrik menambahkan lebih banyak kamera. Tapi terkadang ini soal presentasi. This is Surface Duo. Dan meski banyak yang mengatakan tidak bisa menilai isi buku dari sampulnya, tapi Microsoft bersedia dihakimi seperti itu. We think it is the beginning of a next generation of computing. We're all in, that's why we announced it. Belum lama ini Microsoft meluncurkan dua perangkat layar ganda baru, Surface Neo dan Duo. Itu beranjak pada tren baru produk serupa dari Samsung, LG, dan Huawei. I can flip it into a tablet mode, so I can be taking notes as a tablet. If I want, then I can also put it into sort of a compose mode. And if I want to turn it into a PC, I can drop the keyboard on, pull out the pen, and now I have a full PC capability. Microsoft is getting in on some of these big trends right now. We see a lot of flexible screens, a lot of dual screens, devices that give you more screen real estate. Tapi apakah konsumen benar-benar menginginkan semua kapasitas layar? There isn't really much of a demand at this point. Most of the attention has focused on folding displays to achieve some of the flexibility that a dual screen offers. Menurut Microsoft, itu semua demi produktivitas. When people work with two screens, and we've seen this, they're 44% more productive. That inspired us to go for dual screen form factor, helping you be more productive, or as we say it, to stay in your flow. Tapi apakah faktor bentuk baru akan berhasil tergantung pada beberapa hal. One of the challenges with dual screen as Microsoft has pursued it is you have this seam in the middle of the display which kind of gets in the way. Hingga saat ini, Microsoft belum merilis harga dari produk baru ini. Dan itu mungkin merupakan faktor X yang utama dalam menentukan apakah layar ganda akan bisa mendapatkan konsumen. Dari Washington, saya Helmy Johannes dan tim VOA.